Bencana alam di berbagai daerah menjadi perhatian seluruh pihak termasuk Ormas Kepemudaan Gosred Kabupaten Cianjur. Ormas Gosred turun ke jalan menggelar aksi penggalangan dana untuk korban bencana banjir dan longsor. Aksi tersebut sebagai bentuk kemanusiaan dan rasa peduli terhadap sesama yang tengah membutuhkan bantuan. Ratusan anggota organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gosred turun ke jalan melaksanakan aksi penggalangan dana untuk korban bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah khususnya di Jawa Barat. Ormas Kepemudaan Gosred turun ke sejumlah ruas jalan guna meminta sumbangan kepada para pengguna jalan. Satu persatu kendaraan roda 2 maupun roda 4 dihampiri oleh sejumlah anggota Ormas Kepemudaan tersebut. Pengendara yang dimintai sumbangan dibalas dengan pemberian sebuah kaos Gosred. Kegiatan penggalangan dana tersebut sebagai bentuk rasa kemanusiaan anggota Ormas Kepemudaan Gosred dan kepedulian terhadap sesama yang terdampak bencana banjir dan longsor. Aksi penggalangan dana sudah berlangsung seminggu terakhir. Dalam sehari, sumbangan yang dapat terkumpulkan tidak kurang dari Rp500.000. Uang yang dihasilkan dari penggalangan dana akan disalurkan ke wilayah yang terdampak bencana di Jawa Barat. Aksi penggalangan dana diharapkan bisa memotivasi ormas-ormas dan pihak lainnya untuk melakukan hal yang sama dalam membantu meringankan beban seluruh korban terdampak bencana alam. Kali ini adalah penggalangan dana untuk membantu bencana alam yang ada di sekitar Cianjur maupun di Jawa Barat khususnya dan Jabodetabek. Ini berapa orang? Alhamdulillah semua anggota yang ada di Cianjur turun antara 50 sampai 60 orang. Ada berapa? Untuk kegiatan aksi galang dana ini kita sudah melaksanakan seminggu kebelakang. Latar belakangnya? Latar belakang kita menggalang aksi dana ini adalah kita tersentuh untuk dan terobsesi untuk membantu korban bencana-bencana alam yang ada di Jawa Barat maupun sekitarnya. Bagus apa? Apa namanya? Pemuda kayak gitu bagus supaya kedepannya lebih baik lagi lah Pak, sukses. Salah seorang pengguna jalan, Yana, menilai kegiatan yang dilakukan Gosred sangat positif. Pasalnya seluruh korban bencana alam khususnya di Jawa Barat memang harus mendapat bantuan dari berbagai pihak. Kami, Gosred Kabupaten Cianjur, hari ini menggelar aksi galang dana untuk membantu bencana alam yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya. Gosred! AMC! Bersatu! Heri Setiawan, Bandung TV.